Rekan-rekan sekalian, kejadian beberapa hari yang lalu, saya sangat yakin dan percaya di dalam hati kita sangat menyayangkan kejadian tersebut, menyesalkan kejadian tersebut, di mana kita yang sama-sama berada di rumah besar kita ini masih belum dewasa. Saya berharap, tadi Bapak Danmen juga menyampaikan bahwa itu kejadian terakhir, tidak boleh terulang lagi. Kejadian yang memalukan bagi institusi kita. Dampaknya sangat besar sekali. Bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Kota Tual, tapi juga masyarakat yang di luar Kota Tual, bahkan di luar Provinsi Maluku, di mana kita diberikan kewenangan oleh undang-undang, memiliki tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Penegakan hukumnya terakhir. Kalau kita sendiri yang diberikan amanah undang-undang untuk melindungi, karena kita ada di tempat ini saat ini, ya karena semua karena izin dari Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan perlindungan. Pada kesempatan apel pagi ini, hari ini dilaksanakan apel gabungan. Ini atas petunjuk dari pimpinan dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, kepada Bapak Dansat dan kepada saya, beserta Pak Wali Kota juga mendapat amanat dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito, agar permasalahan yang terjadi antara kita di internal itu segera diselesaikan. Sangat rugi bagi kita apabila permasalahan ini terus berlarut-larut. Tugas kita masih panjang. Tugas memelihara Kamtikmas, tugas penegakan hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan pengayoman kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan gara-gara masalah ini itu terabaikan. Sekali lagi saya selaku pimpinan kewilayahan di sini, saya selaku Kapolres, saya juga minta maaf ya kepada rekan-rekan. Saya dari Brimob, pada kesempatan saya minta maaf. Mewakili anggota saya, Polres Tual, saya minta maaf.